Okey. Sebagai gerak lanjut daripada pelajaran hari ini adalah tentang sunat puasa. Sunat puasa ini penting, ya, penting. Sebab apa? Kalau kita cuma ambil yang wajib-wajib, puasanya tak sempurna. Segera berbuka. Kalau dah masuk azan maghrib, jangan lengah-lengah. Jangan lengah-lengah apa? Jangan lengah-lengah untuk berbuka. Masuk waktu terus berbuka dengan tamar kurma. Berapa biji? Paling tidak 3 biji. Tak bisa 3 biji, 1 biji pun jadi. Nabi suruh itu perintah, ya. Dan Nabi menerangkan la yazalun nasu bi khairin ma ajilun fitr. Ini ya, Bukhari Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Jelas? Jadi kalau lambat makruh. Apapun kerjanya mesti berbuka dulu walaupun seteguk air putih. Nah, itu aja. Kemarin diterangkan kalau sahur jangan awal-awal, ya. Mesti bangun. Jangan mengatakan, "Bang, saya tak dapat puasa, datang tetamu bulanan, hudur syar'i. Abang pandai-pandai sajalah." Ini orang tak belajar. Sesungguhnya walaupun anda tak berpuasa karena datang hudur syar'i, datang haid, anda bangun melayani sang suami dan keluarga yang ada di rumah. Pahalanya sama dengan orang berpuasa. Apalagi waktu berbuka. Wih, bukanya yang spesial lah. Maka seorang wanita ini walaupun dia tidak puasa, pahalanya lebih besar daripada yang berpuasa. Kenapa? Sebab bukan satu orang. Suaminya, anak-anaknya, mak, bapak masih hidup. Wih, luar biasa. Nah, dari itu diantaranya diterangkan sahur, ya, sahur. Sahur ini dilambatkan, kalau buka dicepatkan, nah, ya, diawalkan maksudnya. La tazalu ummati bi khairin ma ajilul iftar wa akhurus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini riwayat Bukhari Muslim semua, ya, hadis sahih semua, ya. Di mana bersahurlah kamu karena sesungguhnya makan sahur itu mendatangkan keberkatan. Allahu Akbar. Itu yang saya tekankan lagi kepada jemaah. Dan jangan lupa baca doa. Doa sesudah berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Mananya apa? Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan bukan karena orang lain. Karena engkau lah aku puasa. Jadi walaupun kita banyak makanan, tak makan. Walaupun kita banyaklah makanan enak-enak, kita tak makan. Kenapa? Karena puasa, karena Allah. Allah Maha mengetahui. Jangan biri-biri, ya. Kadang-kadang ada warung atau warung makan di depan ditutup, di belakang dibuka. Ini kan munafik ini. Mana bisa? Ya, jadi tak boleh. Bahkan siapa yang tak dapat berpuasa lalu makan di pasar, di kedai-kedai, itu insan yang terkutuk. Diazab oleh Allah karena tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, tidak menghormati bulan suci Ramadan. Nah, baik. Terangkan di sini kita disuruh memperbanyak ibadat. Ya, antara lain memperbanyak ibadat seperti sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Itu memperbanyak ibadat, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak baca Al-Qur'an,
terus tilawatil Quran, dan terus itu belajar Quran bersama-sama secara bergrup di rumah, di masjid. Di masjid lah. Saudara, tahun ini boleh register untuk solat tarawih. Ya, solat Isya dan tarawih. Boleh. Tetapi giliran. Giliran kalau Anda sudah dapat slot untuk solat Isya dan tarawih, maka tunggu lagi 10 hari. Besoknya kemana kita pergi? Di rumah. Bersama keluarga. Bukan santai. Aku tak dapat pergi masjid, aku relax sajalah. Tidak ada perintah seperti itu. Jadi besok malamnya sampai 10 hari tak perlu register lagi. Tunggu 10 hari. Setelah 10 hari register lagi, dapat, alhamdulillah. Besoknya tak boleh pergi ke masjid, tak boleh register sampai 10 hari lagi. Nah, dan kenapa demikian? Sebab umat Islam di Singapura ini banyak, ya kan? Banyak orang yang nak ke masjid tapi tak dapat selawat, register tak dapat. Nah, maka kalau kita diatur sedemikian, adillah, ya kan? Beri peluang kepada orang-orang yang tak dapat, yang tak dapat slot di masjid. Jadi di rumah. Nabi menerangkan, ingat nih ya, ingat. Malahlah di rumahlah. Kita pergi gilang sajalah, shopping sajalah, ingat ya. La taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan bikin tempat tidur saja, sebab tidur itu kan gambaran mati. Nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Allahu Akbar. Berilah cahaya rumahmu dengan salat dan tilawatil Quran, yakni membaca Al-Quran. Maka di rumah pun kita tadarus bersama keluarga dan khatamkan Al-Quran mulai awal malam Ramadan sampai akhir, paling tidak paling tidak 30 juz. Khatamkan. Tak boleh, bisa ya hatamkan sampai berapa. Dan kalau hatam, panggil semua keluarganya, anak-anaknya untuk sama-sama baca doa. Dalam kitab saya yang warna biru ini ada doa Al-Quran yang saya gabungkan doa daripada Syekhona As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ya. Al-Hasani Al-Maliki Mekah, dari guru saya di Mekah yang namakan Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Dan saya gabungkan dengan guru kami di Mekah yang bernama Al-Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, tinggal di Syekh. Coba bayangkan. Jadi itu di antaranya. Saya gabungkan, dikecilkan menjadi satu doa. Maka malaikat mengaminkan dan memberikan rahmat kepada orang yang sama-sama mendoakan dengan hatam Quran itu. 60 malaikat yang sama-sama mengaminkan dan menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang hatam Quran dan mengaminkan doa. Jangan lupa nih ya. Habis kalau belum hatam boleh baca? Baca sajalah. Sekali sudah Ramadan sudah hampir habis, baru dapat separuh. Tak apa. Anggap hatam sudah. Langsung baca daripada Alhaqumut takatsur ataupun wadduha wal laili idza saja sampai idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir
Kulullahwat al-falak anas tamat. Boleh tak? Boleh lah. Habis dah tak habis. Tapi habis bulan Syawal nanti senak kita puasa 6 buka lagi sambung. Tapi doanya diawalkan di bulan Ramadan mengambil barokat malam yang penuh berkah. Allahu Akbar. Kemudian apalagi di sini kita terangkan, ya kita tadarus ini di bulan Ramadan amat baik sekali. Sebab Malaikat Jibril alaihissalam datang mendatangi baginda Rasul setiap malam Ramadan untuk tadarus. Nabi Muhammad membacanya, kalau ada silap Malaikat Jibril menegur. Dua-dua Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sama-sama mau tadarus Al-Quran. Begitulah. Jadi kita ini bukan berdasarkan sembarang hadis. Ini Sahih Bukhari Muslim. Ingat bahwa Nabi tadarus bersama Malaikat Jibril sepanjang malam Ramadan. Allahu Akbar. Oke. Dan sekarang kita menerangkan tentang makruh. Selain kita menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa dan memelihara sunat-sunatnya, hendaklah kita juga menghindarkan diri dari segala perkara-perkara yang makruh, yang dimakruhkan seketika puasa. Sebab apa? Kalau kita ini tak jaga mutu atau kualiti daripada puasa kita, mungkin dia hanya tinggal lapar dan haus saja, pahalanya banyak kurang. Ya, sebab apa? Ada orang Muslim hanya menahan makan dan minum saja. Sebetulnya tidak. Jaga, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Seperti bohong, ya mengumpat, maki hamon. Ya jangan bohong pak ya. Ustaz, kalau bohong sunat boleh tak? Tidak ada bohong sunat. Kalau boleh melakukan, jangan main-main bohong sunat. Sunat saja. Ya. Dosa, jangan ngumpat pun tak boleh. Tak ada ya, tak ada ngumpat. Maka kalau kita nelfon orang atau terima telepon, jangan lama-lama. Takut sampai terngumpat. Ya. Memfitnah, bahaya itu. Melagalakan lagi bahaya. Melagalakan itu kata orang Indonesia mengadu domba. Jangan bicara di barat dibawa ke timur, di timur bawa ke barat. Itu manusia, ya. Manusia yang suka mengadu domba untuk orang itu dapat bertikai, putus hubungan silaturahim. Nah, itu jaga baik, sangat dilarang. Jangan menggolimi. Lagi-lagi menggolimi orang. Hilang semua pahalanya. Ya, ya bu, jangan bohong bu ya. Sama siapapun jangan bohong. Ya, hilang pahala saja. Kam min sha'imin laisa lahu min syamihi illa al-ju'u wal 'athsh. Banyak-banyak orang berpuasa tetapi tinggal lapar dan haus saja. Kenapa? Tak menjauhi perkara-perkara yang dilarang seperti contohnya yang tadi dan juga makruhnya. Begitu juga hadis ini juga mengingatkan kepada kita semua agar orang berpuasa itu meninggalkan segala perkara yang dimakruhkan. Antara lain saya bilang sama jemaah menggosok gigi. Menggosok gigi ini sesudah tergelincir matahari. Pagi boleh tak kita mau brush gigi sebelum kerja? Boleh. Tapi hati-hati. Berkumur pagi boleh nak pergi kerja. Tapi kan saya sarankan kemarin kalau kita habis sahur, ya kalau habis sahur kita 10 menit sebelum masuk subuh kita brush gigi, congkel gigi, barangkali ada sisa makanan yang mungkin terselit di celah-celah gigi. Itu perintah, ya perintah. Kita tak boleh langsung sahur. Jadi bangun tahajud, hajat, salat hajat, dan terus baca Quran, ada belanya sahur.
pada sepertiga malam yang akhir. Itu afdal. Kalau kita sholat tahajud mohon kepada Allah sepertiga malam yang akhir, itu kira-kira Singapura time jam berapa? Singapura time jam berapa? Jam 4. Itu afdal. Pintu langit dibuka oleh Allah. Siapa yang minta ampun, aku ampun. Siapa di antara umatku yang ada hajat, aku sampaikan hajatnya. Luar biasa. Itu ada setiap malam. Maka bangun. Bagaimanapun bangun. Ibadat kepada Allah. Orang yang tak boleh puasa karena uzur syar'i, baca solawat, baca istighfar, tak salah. Yang tak boleh solat dengan baca Quran saja. Nah, baik. Berkumur-kumur yang berlebihan. Kalau berkumur-kumur habis duhur makruh. Kalau pagi enggak apa-apa. Merasai atau mengicipi makanan. Tapi ibu-ibu sekarang udah pandai kan, masak sudah ada usukatan, dia punya garam berapa sudu sudah ada kan. Ya, tak macam dulu. Dia tengok rasa cicip. Tak boleh ya, makruh, tak batal. Ini walaupun dikeluarkan balik, apa diludahi, apa ludah di makanan dirasa tengok mesin atau manis tak manis, tak boleh. Makruh itu jangan buat. Pandai-pandailah. Mulai sekarang kita belajar. Kalau periuk ini berapa garamnya? Kalau tempat ini berapa garamnya? Betul tak? Berapa dia punya manis gulanya? Jaga garam dan apa? Garam dan gula. Ya, jaga garam dan gula. Maksud jaga itu apa? Jangan sampai terlalu masin, terlalu manis. Kenapa? Itu datang penyakit tanpa diundang. Iya, biar tawar-tawar skin enggak apa-apa. Bikin teh pun jangan terlalu manis dong. Manis-manis buah itu bagus. Kalau nak buka pakai TO namanya Dalyut Tea. Ah itu bagus, sedap itu. Oh, hangat-hangat, ya kan? Kemudian apalagi di bulan Ramadan tak boleh marah berlebihan. Marah semarah-marahnya. Jangan. Kita kena sabar. Ya Pak ya. Kalau kita balik kerja, kan kita lapar kan? Di kantor, di pejabat, kita dimarahi oleh pemimpin. Di jalanan, sudah jam. Sampai ke rumah, mengamuk. Gitu. Di bulan Ramadan, kena sabar. Ya, maka ibu-ibu, kalau ada suaminya datang, minum. Suami aku datang. Buka. Jangan suruh pembantu buka. Maidnya boleh suruh buka, nanti bahaya itu. Kalau setiap kali suami datang, istrinya pun santai di kursi tengok TV, suruh maidnya, lama kelamaan suaminya sering dan kerap tengok wajah pembantu. Kalau apa terjadi, nak salahkan siapa? Betul tak? Jadi ibu yang harus terdepan dong, istrinya, bukan pembantu. Ngaji makanan jangan diserahkan kepada maid. Ibu ya, ini yang ada maid dah. Ibu harus masak juga, ya. Yang masak sebetulnya pembantu boleh, cuci kain boleh, gosok kain boleh. Tapi layan suami jangan sekali-kali diserahkan kepada pembantu. Betul tak? Ini start nona lama dah hidup kat dunia. Saya pakaian saya sendiri cuci. Saya kalau gosok isi saya cuci sendiri semua. Kenapa itu? Saya nak juga tentang pakaian ini betul-betul suci bersih. Ada bersih tapi tetap tak suci. Apa? Bersih tapi tak suci. Ada nampak bersih tapi cara mencucinya salah. Maka boleh menyebabkan. Itu dia. Baik. Apalagi melihat ataupun menonton sesuatu yang dilarang. TV dah ni ya. Pak, jangan ya. Jangan tengok itu ya. Kalau tengok sandiwara boleh Bu ya. Ibu-ibu tahulah. Kalau suaminya hari tak kerja dia nonton TV yang agak lain orang lain, ibu mesti kata, "Bang, puasa kan?
Maka kadang-kadang ada juga puasa masih begitu. Dan mendirikan sholat maghrib sebelum berbuka. Makruh hukumnya kalau masuk waktu maghrib terus sembahyang maghrib, salah. Namanya itu bodoh, bodoh konyol. Iya, maghrib bukan bukan sembahyang, maghrib langsung makan. Ibu tengah bikin sayur, maghrib langsung makan dulu. Walaupun seteguk air, walaupun berapa biji kurma, alhamdulillah. Itu aja.